depan Golkar harus jadi kepala daerah. Untuk masih kepala daerah. Coba kalau wakil wali kota, coba kalau wali kota, masih itu waduh repot mas. Untuk kepala daerah. Semua punya kesempatan yang sama. Tapi saya tanya sekarang, siapa yang memilih kepala daerah itu? Rakyat. Makanya seleksi kepemimpinan itu dibutuhkan juga dari bibit, bobot, dan kualitas. Saya enggak membayangkan kalau Musda ada di Jawa Barat, di mana harga diri wali kota yang dari Golkar? Di mana marwahnya? Lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara saya semua yang ada di sini. Mari kita menggandeng semua potensi-potensi kader Golkar di luar sana. Ya, yang sempat terpecah, kita balikkan kembali. Ya. Terima kasih, itu dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menggandeng semua potensi-potensi kader Golkar di luar sana, ya, yang sempat terpecah, kita balikkan kembali. Terima kasih, itu dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup ketua. Kantor-kantor serahkan teman-teman semua seperjuangan untuk perubahan Kota Bekasi. Amin. Saya Andi Salim dengan ini barusan saja kami menyatakan ya pernyataan banding kami di Pengadilan Negeri Kota Bekasi bahwa putusan pengadilan mengatakan bahwa saya harus terima 5,7 atau 5,8 itu saya tolak. Dan saat ini juga saya nyatakan berdasarkan banding daripada pernyataan banding kami itu sudah diterima hari ini. Nih, ya, pernyataan banding sudah diterima hari ini dan dengan ini menyatakan bahwa gedung ini masih bermasalah hukum. Oleh karena itu saya keberatan bila mana gedung ini dipergunakan untuk kepentingan di luar novel. Hidup. Ya, tolong sampaikan ini kepada Ketua Erlangga, Ketua apapun namanya dia, Ketua Jawa Barat, apapun itu saya nggak peduli. Pokoknya saya minta gedung ini saya bisa serahkan hanya untuk kepentingan Ketua DPD baru novel. Mana? Saya rasa demikian. Segala kekurangan yang lebihnya saya minta maaf dimaafkan. Maaf. Cukup mungkin Pak Ketua. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Andi Salim yang telah konsisten dan juga mendukung pergerakan perubahan kita. Ya, belakang. Alhamdulillah, terima kasih Bang Andi.